Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Keluarga Viera. Dan di video hari ini nih aku mau unboxing untuk hasil belanjaan aku di Shopee. Dan di sini yang pertama aku beli botol untuk kecap saus dan mayones. Di sini aku beli 3. Dan untuk harga dan nama tokonya aku cantumin aja di layar ya mam. Dan untuk link pembeliannya bisa langsung aja cek linknya di deskripsi aku. Dan untuk barang selanjutnya nih yang kedua, aku ada beli beberapa barang di toko ini, lumayan banyak karena memang harganya juga murah-murah. Dan kayak sekalian gitu, satu toko aku beli banyak biar ongkirnya juga sekalian ya mam. Jadi semua barang yang aku beli ini semuanya gratis ongkir. Aku cari yang gratis ya mam. Dan ini ada beberapa, sekitar 7 atau 8 item barang yang aku beli di toko ini. Yang pertama ini kayak spatula gitu ya, atau apa namanya itu, buat aku bikin kue gitu. Dan ini juga ada untuk busa untuk cuci botol. Dan ini aku juga beli lap gitu, yang pasti bunda-bunda juga udah pada punya ya mam, itu aku beli 2. Dan ini ada kanebo, ini tuh tipis gitu ya mam, jadi kalau ditarik ya kenceng itu kayak robek gitu, gampang banget ya karena memang harganya juga murah ya mam. Dan ini juga aku ada beli untuk wadah tempat sendok nasi. Jadi aku kira tuh tadi tempatnya aja gak ada sendok nasinya, ternyata ada. Dan ini lumayan banget, dan tuh gak lengket gitu ya mam untuk sendok nasinya. Kalau sendok nasi yang dari rice cooker aku tuh justru malah lengket. Dan ini aku juga ada beli sendok takar, lumayan, ini juga murah dan warnanya tuh warna-warni. Dan selanjutnya yang aku beli juga di toko ini aku ada beli botol minyak, gak tahu kenapa ini aku beli yang ini, tapi gak apa-apa deh, ini juga bagus. Atau bisa juga ya mam kalau bunda bisa punya botol kayak bekas sirup gitu, tinggal beli aja tutupnya ini yang seperti ini, jadi juga bisa memanfaatin botol yang ada gitu ya mam di rumah. Dan ini tinggal dimasukin aja. Dan ini juga ukurannya lumayan besar juga, jadi aku beli ini tuh untuk aku masak kayak tumis-tumis gitu kan, hanya butuh minyak sedikit gitu ya mam. Kalau pakai botol yang besar itu takut kebanyakan, apalagi sekarang minyak lagi mahal ya mam, harus diirit-irit. Dan untuk barang selanjutnya ini aku beli kayak chopper kecil gitu, ini mini banget tapi barangnya tuh bagus. Dan ini tuh untuk cincang-cincang aja, kayak bawang putih atau bawang merah ya sedikit aja gitu yang kita perluin. Kalau pakai chopper yang besar gitu kan sayang ya mam, karena kita butuhnya dikit, tapi pakai chopper yang besar itu kayak ngotor-ngotorin aja. Jadi itu bisa pakai chopper yang kecil seperti itu. Dan untuk barang selanjutnya ini alhamdulillah aku beli wadah yang storage itu. Dan itu harganya murah banget, cuma 5.000, dan lagi pas ada yang warna putih, jadi di sini aku langsung beli 4. Tapi ternyata kurang, nanti aku mau beli lagi. Tapi pas aku cek itu yang warna putih habis, tinggal yang warna coklat, tapi enggak apa-apa. Nanti aku mau beli lagi karena memang di sini harganya murah banget, 5.000. Dan untuk bahannya dan juga tebelnya tuh di sini tebel ya mam bahannya. Dan lumayan bagus juga. Dan pasti ini aku akan beli lagi. Alhamdulillah aku udah punya storage seperti ini. Lanjut aja, ini aku mau cobain untuk barang-barangnya, ini juga aku mau cuci-cuciin gitu. Dan untuk sikat botolnya ini, duh enak banget, jadi sampai ke bawah gitu ya mam, jadi botolnya juga bersih, untuk busanya juga lumayan. Dan ini langsung aku cuci-cuciin aja untuk barang-barangnya. Dan buat bunda-bunda yang mau samaan bisa langsung aja cek linknya ya mam, dan nanti langsung ke tokonya. Dan semua yang aku beli ini semuanya gratis ongkir. Oh iya, aku juga mau sapa teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu datang hadir di channel aku, yang selalu support dan juga komen yang positif. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah berkali-kali lipat, amin. Dan yang baru gabung di channel aku atau baru menemukan, aku ucapin salam kenal. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Aku pasti akan kunjungi balik channel kalian yang komen ataupun yang subscribe. Aku akan balik subscribe itu pasti, tapi kalaupun lama mohon bersabar karena memang
aku balesnya juga satu persatu ya, Mam. Jadi aku jarang, mungkin aku jarang balesin komen, tapi aku selalu bacain komen-komen teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk teman-teman online aku tuh semuanya baik-baik banget. Semua komen yang positif-positif semua. Apalagi pas kemarin aku upload atau sharing yang aku punya kendaraan baru gitu, itu Masya Allah semuanya baik-baik banget. Dan semuanya aku doain, semoga kalian tuh sehat-sehat, semua dipanjangkan umurnya dan juga ditambahkan rezekinya, amin. Dan sebenarnya waktu aku mau sharing yang aku punya kendaraan baru itu, aku tuh kayak takut-takut gitu loh, kayak aku upload atau enggak ya gitu. Makanya tuh aku uploadnya lama dan juga aku gak dubbing gitu, karena gak tahu kenapa aku kayak gak enak gitu. Ya udah, makanya aku tulis aja di silent vlog gitu. Tapi ternyata Masya Allah untuk tanggapan teman-teman itu positif semua. Aku bersyukur banget, teman-teman yang Masya Allah baik-baik banget dan juga malah kayak selalu support dan dukung aku. Gak ada sama sekali yang julitin aku atau kayak netizen. Oh iya, kemarin juga pas aku bongkar belanjaan, situ juga ada yang komen, katanya kok belanjanya banyak banget, kayak mau jualan. Masya Allah ya, itu tuh kebutuhan setiap orang berbeda-beda ya, Mam ya. Menurut aku malah justru itu belanjaan aku yang paling sedikit, karena memang itu cuma habis 300-an lebih gitu ya, Mam. Karena kan di budget aku tuh 500.000 dan itu aku habis 300, dan memang kebutuhan aku segitu. Itu tuh banyak banget yang gak aku beli, kayak odol, sunlight, atau juga buat Wipol gitu ya, untuk ngepel. Itu juga aku gak beli karena memang stoknya masih ada. Jadi menurut aku tuh aku gak banyak banget itu belinya. Dan yang aku belanjain itu memang stok untuk sebulan. Jadi aku tuh gak beli-beli lagi, kecuali memang yang aku belum beli atau yang gak ada di Naga, seperti kayak susu anak aku. Kadang aku beli di Alfamart, dan juga kaldu jamur atau sabun cuci muka, itu juga gak ada. Tapi gak apa-apa, mungkin bundanya belum tahu atau baru nonton yang hasil belanjaan aku. Jadi sekian dulu untuk video aku, terima kasih.